Dari 37 pasar yang dikelola PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, pasar kontemporer Sarijadi adalah salah satu yang didesain mengikuti gaya estetika masa kini. Sayangnya hingga 2 tahun berjalan, pasar kontemporer ini masih sepi pengunjung. Sedikitnya terdapat dua pasar tradisional yang telah direvitalisasi oleh pemerintah kota Bandung. Pasar Cihapit salah satunya. Direvitalisasi pada 2014 lalu dengan jauh dari kesan kumuh, kotor dan bau, pasar ini menjadi daya tarik pembeli. Berbeda dengan pasar kontemporer Sarijadi yang diresmikan dua tahun lalu dan pembangunannya menelan anggaran 20 miliar rupiah. Berbalikan dengan pasar Cihapit, pasar kontemporer di kawasan Sarijadi ini sepi pembeli. Meski secara estetika pasar ini lebih baik daripada 37 pasar yang dikelola PD Pasar bermartabat kota Bandung lainnya. IIS misalnya, lebih dari 25 tahun berjualan kue kering di sini. Namun ketika pasar direvitalisasi menjadi pasar kontemporer, pendapatannya menurun drastis. Menurutnya, banyak pembeli yang segan berbelanja di sini khawatir harga akan lebih mahal dibandingkan pasar yang lain. Semenjak dibangun, hmm, belum rame, sepi sampai sekarang. Udah mau dua tahun pasar ini belum ada kemajuan. Hmm, belum ada kemajuan. Ya. Jarang, jarang ada pembeli juga? Jarang, jarang nggak ada Kegelisahan juga dirasakan Mamat pedagang bahan pangan. Ia bercerita sangat jarang melayani pembeli setiap harinya. Hal ini dikarenakan banyak pembeli yang lebih memilih pasar tradisional Cibogo yang lokasinya tak jauh dari pasar kontemporer Sarijadi. Bagaimana caranya pedagang ini supaya bisa bersatu dengan yang di bawah? Dikarenakan itu bilang Mamat bukan iri. Kepada tempatnya bisa te, dibersatukan supaya jadikan bangunan ini udah tentu timulai impres sekarang udah bagus gini kenapa nggak ada kemajuan meskipun sepi pembeli Iis dan Mamat memilih untuk bertahan dengan harapan jumlah pembeli akan meningkat mereka berharap pengelola melakukan sesuatu untuk membangkitkan kembali pasar ini kalau untuk pasar yang di bawah itu kan kebetulan kita beda wilayah. kita kan ini maksudnya kecamatan Sukasari dan itu kecamatan Sukajadi dan itu pun pasar Cibogo itu masuknya pasar pribadi gitu. Jadi mereka warga di situ yang punya lahan lebih disewakan kepada pedagang gitu. Kalau misalnya emang itu mau ditinjak, ditindak, ditindak, ditindak lanjutnya gitu, itu harusnya dari kewilayahan gitu, bukan dari bukan dari PD Pasar. PD Pasar nggak punya kewenangan untuk menindak di sana. Maret 2017 lalu, Pasar Sarijadi diresmikan menjadi pasar one-stop shopping dengan sejumlah fasilitas. Seperti 192 jongko yang tersebar di empat lantai, sistem keamanan yang baik, serta kebersihan yang terjaga. Ironisnya, dari 192 jongko yang tersedia, tak lebih dari 20 pedagang yang berjualan. Sebagian pedagang memilih untuk pindah tempat berjualan karena sepinya pengunjung. Kiki Haryadi, Bandung.